Kita sudah terhubung dengan Lola Ester. Lola adalah peneliti dari ICW. Lola, selamat siang. Halo. Iya, Lola, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh teman-teman ICW dan juga LBH Jakarta di sana di gedung KPK saat ini? Apa persiapan yang dilakukan? Ya, sebetulnya apa yang teman-teman masyarakat sipil lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami untuk menyambut juga Novel kembali pulang, gitu ya. Tapi yang harus kita ingat sama-sama adalah kepulangan Novel bukan karena Novel sudah sembuh. Novel masih sakit dan dia pulang ini karena memang ada kebutuhan untuk beristirahat untuk menyambung lagi nanti operasi tahap 2 yang akan dilakukan di Singapura mungkin sekitar bulan April mendatang. Nah, jadi dalam konteks itu kami juga berharap gitu ya, dalam kepulangan Novel yang hari ini kemudian kita bisa sama-sama kembali menagih negara untuk menyelesaikan penyerangan yang sudah 10 bulan ini tidak bisa diselesaikan. Gitu. Nah, dalam konteks itu, satu-satunya pihak yang bisa menjawab kegelisahan ini atau permasalahan ini adalah Presiden Jokowi. Itulah kenapa dorongan yang juga kami sampaikan adalah agar Presiden Jokowi itu membentuk tim gabungan pencari fakta yang independen untuk menyelesaikan atau melakukan penyelidikan terkait penyerangan Novel ini. Gitu. Karena 10 bulan itu sudah sangat berlarut-larut, dan menurut pandangan kami, kepolisian sudah tidak lagi mampu untuk menangani perkara ini. Lola, kita sepakat bahwa, dan itu sudah cukup jelas terlihat dalam video yang direkam sendiri oleh Novel kemarin di Singapura, bagaimana kondisi matanya sebelah kiri masih gelap begitu. Apa yang dijadwalkan atau direncanakan oleh ICW dalam kepulangan Novel atau selama berada di Jakarta? Ya, kalau untuk bagaimana kemudian Novel akan berada di Jakarta itu sudah pasti bahwa Novel kepentingannya adalah untuk beristirahat, gitu ya. Bagaimana caranya agar Novel bisa lebih fit sebelum menjalani operasi yang kedua nanti di Singapura, gitu. Nah, jadi kepentingan kami terlepas sebetulnya apakah Novel pulang hari ini atau tidak, dorongan kami tetap sama bahwa selama 10 bulan ini sudah hampir 1 tahun, gitu ya, ketidakjelasan penanganan perkara Novel Baswedan ini sudah sangat mengkhawatirkan, gitu. Dorongan kami tetap sama bahwa Novel ada di Indonesia ataupun tidak ada di Indonesia, penanganan perkara ini harus selesai, gitu. Kemarin ya, ada banyak informasi soal misal BAP yang tidak ada dan lain sebagainya, Novel tidak kooperatif ketika dimintai keterangan, itu kan sebetulnya sudah terbantahkan karena memang sudah ada, gitu, pengambilan keterangan yang dilakukan oleh kepolisian, gitu, dan itu sudah tercatatkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu sepatutnya bisa diantisipasi, gitu ya. Dan ini lagi-lagi untuk mengantisipasi atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini, sudah waktunya memang Presiden mengambil langkah tegas untuk membentuk TGPF tadi, ya, sehingga ada percepatan penanganan perkara terhadap penyerangan yang Novel Baswedan. Lola, saat ini Anda berada di KPK. Anda berada di KPK. Apa saja rangkaian acara yang telah disiapkan di gedung KPK? Siapa saja yang akan memberikan sambutan atau orasi di depan gedung KPK? Iya, teman-teman koalisi masyarakat sipil sudah menyampaikan orasi tadi. Jadi memang kami berencana dan sedang berjalan juga bahwa sembari menunggu Novel nanti memberikan orasi, karena saat ini yang bersangkutan sedang menjalankan sholat zuhur, gitu ya. Jadi ini sembari menunggu Novel memberikan apa namanya sambutannya sendiri, orasinya sendiri. Tadi sudah ada beberapa rekan-rekan dari elemen masyarakat sipil yang memberikan dukungan, juga memberikan dorongan agar penuntasan kasus Novel bisa dipercepat. Dan nanti juga akan ada penampilan dari grup band Efek Rumah Kaca sebagai penutup. Nanti juga ada rencana akan ada orasi baik dari pimpinan KPK maupun dari mantan pimpinan KPK. Baik, Lola, saya kurang sedikit jelas mendengar Anda tadi. Siapa saja tokoh-tokoh yang akan hadir di sana yang akan memberikan orasi? Bisa Anda ulangi? Iya, jadi
Kalau untuk orasi tadi sudah dilakukan oleh beberapa teman dari elemen masyarakat sipil, ada perwakilan buruh, ada perwakilan dari tim kuasa hukum Novel Baswedan, lalu ada juga nanti penampilan dari Efek Rumah Kaca yang akan juga memberikan dukungannya untuk penuntasan kasus Novel Baswedan. Selain itu juga orasi dari pimpinan KPK yang menyambut Novel pulang, dan juga kemungkinan akan ada mantan pimpinan KPK yang memberikan dukungan dan juga orasi penguatan kepada Novel Baswedan. Sampai jam berapa, Lola, acara ini akan digelar di depan gedung KPK? Sekitar paling lama sampai jam 2 siang. Oke, rencana akan dimulai pukul 1, apakah masih stick dengan rencana semula? Sejauh ini masih, karena ini juga kegiatan masih berjalan, sedang berjalan. Jadi saat ini masih menunggu Novel keluar dari gedung KPK usai menjalankan sholat zuhur. Baik, Lola, terakhir, apa catatan penting dari ICW terhadap kasus ini? Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa menurut kami bukan cuma dari ICW, tapi terutama juga teman-teman masyarakat sipil yang mengawal dan peduli terhadap penanganan perkaranya Novel ini, 10 bulan itu sudah tidak masuk akal, gitu ya. Dalam banyak perkara, penyerangan yang dilakukan dengan bekal CCTV itu kepolisian bisa tuntaskan dalam jangka waktu bahkan kurang dari sebulan, ada yang hanya hitungan jam, gitu ya. Nah, jadi dengan penyerangan Novel yang selama 10 bulan ini sudah sangat tidak masuk akal, sehingga sudah waktunya Joko Widodo sebagai presiden itu mengambil langkah tegas dengan membentuk tim gabungan pencari fakta, gitu. Baik, Lola, Esther, terima kasih atas informasi Anda.